Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua viewers di Salai Valley. Okey, so hari ni kita orang ada studio baru. Kan Cik Mama kan? Mantap. Nampak saya tak? Saya pun tak sangka hari ni ada surprise. Tiba-tiba ada lampu-lampu ada ni. Saya rasa macam baru. Terasa power macam terima kasihlah dekat Kak Aja tolong set upkan studio baru untuk kita. Okey. Terasa wajah baru Jelin hari ni. Itulah tiba-tiba terasa macam wow gitu kan. So kita kena bersemangat ni Cik Mama. Betul betul betul. Alright, so apa-apa pun selamat datang kepada mungkin ada yang baru follow Salai Valley. Okey. So korang yang tengah menonton tu korang boleh tak komen jelas atau tak suara saya dan betul. Cik Fama dan juga korang boleh komen korang tonton dari mana kan, sihat ke tak, sebab hari ni hari Ahad, weekday kan. Duduk rumah buat apa tu? Weekend. Okey, hari Ahad tengah buat apa ke duduk rumah tu sambil-sambil mungkin tengah masak sambil tengok Cik Fama masak. Betang standby untuk masak malam nanti ke kan. Itulah pasal. Okey, so dah ada juga yang komen. Nur Syahira cakap selamat petang. Selamat petang Nur Syahira. Aida Syarina, assalamualaikum Cik Fama dan Jelin. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi menonton. Apa live kita ni hari-hari ni mesti dia nak Sekarang dah hari-hari ya? Kita akan berlangsung hari-hari. Kita akan share dekat korang. Hari-hari kita akan share resepi. So kalau korang nak tahu hari ni resepi apa, esok resepi apa, korang kena sentiasa follow lah. Follow FB page Salai Valley. Waktu yang selalu kita live ni, waktu-waktu macam ni lah. Waktu-waktu macam ni lah. Dalam pukul 2 ke 2.30 macam tu lah. Kalau lambat-lambat pun petang sikit. Kalau nak senang, korang tekan je apa ni button lonceng dekat FB page Salai Valley tu. Confirm korang takkan terlepas live dari Salai Valley punya live. Okey. Izin Hamzah, assalamualaikum Chef Ahmad. Waalaikumsalam. Terima kasih menonton. Dan juga saya nak minta tolong korang untuk share betul. Live kita. Share banyak-banyak. Yes, share pada semua orang, kawan-kawan anda, saudara mara, yang ada grup-grup yang ada. Mana dah tahu sebab kita nak share benda ni. Kita Cik Fama nak kongsi dengan korang resepi. Mana tahu makcik-makcik kat rumah, kat kampung ke boleh try resepi ni. Okay. So Cik Fama, hari ni kita nak masak apa? Hari ni saya nak masak ayam kampung Salai masak kurma. Ayam kampung Salai masak kurma. Kenapa kita guna ayam kampung? Nak cerita ni kita nak bagi tahu dekat korang. Salai Valley ada keluarkan produk frozen salai. Kita ada 3 item lah buat masa sekarang ni Cik Fama. So Cik Fama boleh ke tunjuk dekat kamera situ? Kat mana tu? Tunjuk kamera, dekat kamera. Kameraman, tukar kamera. Kamera ni ke? Alright, kita ada 3 ni. Kita ada 3 item iaitu kita ada ayam kampung salai, itik salai dan juga daging premium sirloin salai. Nak bagi tahu kita guna daging sirloin. Sirloin. Alamak. Sirloin tu lain. Sirloin. Daging sirloin ataupun bahasa mudah dia daging batang pinang. Okey. So kita ada 3 lah. 3 item untuk produk frozen salai by Salai Valley. Alhamdulillah lah Salai Valley dah keluarkan produk frozen ni. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat membantu lagi-lagi ibu yang bekerja mungkin tak ada masa ataupun kesuntukan masa dan sebagainya. So jangan risau sebab Salai Valley dah keluarkan inisiatif dah. Nak senang je korang dah boleh. Nak bantu korang semua. Ya betul, korang dah boleh terus masak je. Okay, so saya nak kongsilah sikit dengan penonton-penonton dekat Salai Valley ni. Apa yang best sangat produk frozen salai ni? Cerita. Nak cerita ni. Okey.
first kali, of course lah, produk ni adalah produk keluaran Muslim, yeah, dan betul. Juga restoran yang viral lah, Salai Belly kan. Betul. Betul. So memang boleh bantu korang. Betul. Dan juga salai cara tradisi ni sembilan. Memang betul. Gunakan apa ni, salai lah. Cik Fahma tahulah sebab dia yang menyalai, ya tak? Betul-betul. Selalu kalau kat luar, diorang pakai kayu ke apa kan. Kita guna tapi yang memang tradisional kan? Kita pakai sabut kelapa dengan tempurung kelapa tu. Faham-faham. Tapi kita guna equipment dia yang modern. Tapi kita dia punya inti dalam dia tu. Maksudnya jantung dia tu masih tradisional lagi. Nampak tak? Kita masih mengekalkan cara tradisional tu. Jimat 30 minit nak basuh dan nak bersihkan, defrost je, betul? Betul. Selalunya kan kalau kita nak masak, kita kena beli ayam. First kali beli ayam. Betul. Lepas tu nak kena cuci, nak kena siang, nak kena macam-macam lah kan, nak kena jadi buat kan. Jadi pernah cuci ayam tak? Ha? Cuci ayam boleh lah. Setakat macam cuci-cuci gitu je, tak ada lah. Okay, jimat masa 30 minit dan juga jimat masa nak salai. Salai betul. Ni makan masa berapa lama, Cik Fahma? Kalau ayam satu ekor kurang-kurang 2 jam lah. 2 jam kalau ayam satu ekor? Itu kalau modern punya style tau. Itu. Maksudnya ya dia dah in oven, dia punya suhu dia memang orang kata maintain. Lepas tu dia punya asap smoke tu memang ada. Tapi kalau salai tradisional, lebih lagi. Lebih lagi tau. Makan masa lebih kurang dalam 4 jam lah. Betul. Maksimum kita ambil masa 4 ke 5 jam. Nampak tak? Korang dah tak payah fikir macam mana nak menyalai dan sebagainya. Kita juga produk, salah satu produk kita menggunakan daging premium Batang Pinang. Macam tadi lah saya cakap, daging betul, apa? Betul. Sirloin. Ataupun tenderloin. Ataupun tenderloin. Yes. Sama lah kan. Tiada masalah daging liat nak buat rencah goreng-goreng. Ya, sebab kita gunakan daging Batang Pinang kan. Dia memang totally semuanya isi. Tak ada dia punya apa tu, urat-urat. Kita dapat daging tu pun kita trim lagi. Mana-mana yang tak penting, yang kita boleh menyebabkan dia liat, kita akan buang. Kita remove. Nampak tak? Korang tak payah nak fikir aduh liat ke dan sebagainya. Dah tak ada dah masalah. Dan juga kita menggunakan ayam kampung yang lebih sihat. Ayam kampung ni dia lebih sihat lah berbanding dengan ayam yang biasa. Betul. Sesuai untuk menu western ataupun menu tradisional. Betul. Pelbagai resepi tersedia. Itulah yang kita akan buatkan. Buat sepanjang minggu ni ataupun akan diteruskan. Kita akan share resepi yang korang boleh masak dengan produk frozen salai. Sempena dengan PKP ni, korang duduk kat rumah, tak ada buat apa. So petang-petang, lepas masak tengah hari, kadang-kadang blur nak masak malam makan apa pula kan. Ya betul, ataupun esok nak fikir esok untuk nak masak apa, esok ke kan? Bolehlah tonton. Kita kongsi kita punya resipi apa semua kat sini dengan produk yang ada. Dan so juga, korang boleh masak bahan yang senang lah, yang mudah, betul. Tak susah pun. Betul. Dan juga tiada MSG, bahan pewarna. Betul. Tak ada MSG. Itu yang bestnya kita kat Salai Belly, kita hanya menggunakan pink salt sahaja. Natural punya produk semua. Betul. Dan yang bestnya, Chef Rahman nak tahu tak? Kalau produk frozen salai ni, dia boleh bertahan sehingga 6 bulan. Betul. Yang tu betul sekali. Nampak tak? Tapi dengan syarat ni, korang kena simpan dekat dalam freezer lah. Jangan simpan dekat dalam suhu chiller pula. Kalau tak suhu boleh. Chiller, takut-takut nanti dia akan naik fungus kulat. Ya, betul. Nanti sekejap je dah tak boleh nak bertahan lama. Okey. Itu adalah antara kelebihan. Kelebihan apa ni, produk frozen salai dan Salai Belly ni. Betul. Dan juga saya nak bagi tahulah, kita bukanlah nak apa kan, nak cerita-cerita sesaja je. Nak bagi tahu juga, dekat Salai Belly ni kita sekarang sedang mencari, tak kisahlah ibu-ibu yang bekerja ke, suri rumah ke, ataupun ayah-ayah ke, cikgu-cikgu ke, yang nak jana pendapatan lebih. Nak jana income, nak tambah pendapatan. Macam menarik, Ajlin. Macam menarik kan? Boleh join tim kami untuk jadi agent frozen salai. Serius lah? Serius lah. Macam mana tu, Ajlin, nak join? Macam mana? Saya, kot-kot saya ke nak join? Kot-kot lah, ajak lah isteri chef ke kan? Okey, macam mana dia. Senang je, korang tak payah susah-susah. Korang just contact je nombor yang ada dekat skrin tu. Just contact mana-mana nombor. Dan kita, bila korang contact je, nanti kita akan bagi dekat korang link lah. Google form. Senang je sekarang ni, ialah musim PKP, susah nak datang. Semua kan digital kalau boleh. Ya, kita betul, nak buat kita kan, guna online. Mudah je lah semua orang. Korang isi borang, isi detail maklumat dekat Google form. Lepas tu akan ada buat bayaran lah. Buat bayaran, dan juga kita akan hantar stok
Kita mantap tau lah. Kita yang akan hantar stok, so dekat korang agent. Tak payahlah keluar-keluar rumah lagi. Ya betul, tak payah, biarlah kita orang je yang kesana kesini datang untuk korang. So that's why korang kena share live ni, bagi tahu kat semua orang kita nak buka satu peluang yang hebat untuk korang semua cari side income yang duduk dekat rumah tak ada buat apa-apa tu. Betul, Chef Amar. So korang kena ajak kawan-kawan korang ataupun jiran-jiran korang ke untuk join team kita untuk tambah pendapatan di musim-musim PKP ni. Kita faham ekonomi sekarang tak tentu. So jangan risau, Salah Billy nak ajak kongsi rezeki sama-sama dengan korang. Betul, betul. Hashtag cari makan orang kata. Yes, hashtag cari makan. Kena ingat tu hashtag kita. Sama-sama nak kena cari makan. Betul. Okey. Dan juga Cik Fama, bila korang dah jadi agent dengan Salah Valley ni, kita orang takkanlah nak biarkan korang macam tu je. Betul. Taklah kan. So kita akan bantu guide lah eh. Yes, betul. Kita akan payung korang dengan bahan promo, macam mana nak promo dekat IG, dekat FB, dekat story, dekat media sosial masing-masing lah. Kita dah sediakan bahan. Korang lah just tekan apa, download gambar, post, tag, settle masalah. Okay, copywriting siapa? Semua belajar. Copywriting semua kita bagi. Alamak. Nampak tak? Korang nak apa lagi? Kita orang nak bantu korang dapat duit ni. Semua kita dah tolak. Memang betul-betul kan? Hashtag cari makan sama-sama. Betul lah kan? Dan juga support group agent oleh team HQ. Nanti kita akan ada support group lah. Ada apa-apa masalah ke, kita akan bincangkan dalam tu. Betul lah. Skrip untuk jawab pertanyaan. Nak jawab soalan pun kita bagi. Nampak tak? Tak payah pening-pening lah orang kata. Tak payah korang tanya nak A, jawab A je. Tak payahlah nak pening-pening fikir karangan. Nak jawab apa, nak jawab apa kan. Jawab tak payah. Kita sediakan skrip untuk korang. FAQ. FAQ tu apa ni, soalan-soalan lazim lah yang biasa dia tanya oleh customer kita. Okay, copywriting pun kita akan bagi. Macam Chef Fahma cakap lah, copywriting pun kita akan bagi. Nampak tak? Yelah, nak marketing dekat media sosial sekarang ni, dia memang nak kena ada pandai si copywriting tu. Ya, betul. Kalau copywriting tu sangat memainkan peranan. Okey. So itulah, bila korang dah jadi ni, itulah apa antara-antara yang kita akan support korang dengan bahan-bahan tu semualah. Dan juga nak cakap juga, ada juga yang bestnya Chef Fama. Kalau ada lagi? Ada lagi, takkan memang betul lah Salah Valley ni bagi. Bukan ish macam-macam lah. Hari-hari tahu, bagi benda nak best. Nak tahu apa? Sekejap lagi dia akan muncul kat skrin tu, okay? So apa yang bestnya jadi agent Salah ni? Korang boleh macam tadi lah, boleh tambah pendapatan, boleh buat duit tepi. Mungkin adalah orang yang apa, impian dia nak beli PS5 ke apa ke. Boleh jual PS5 ni. Eh? Manalah tahu kan. Kan. Okey, jual 20 pack dah dapat RM110. Jual 20 pack ni je dah dapat RM110, Chef Fahma. Padahal korang tolong promosikan je benda-benda bahan semua kita dah bagi. Kan. So kiranya nanti kalau jual, contohnya duduk dekat kawasan-kawasan diorang tu ke apa, kawasan ni, diorang pun dia lah terhantar lah Ya, betul. Kita hantar. Contoh, kalau korang yang nak jadi ejen kita ni berada di sekitar Skudai, kita akan hantar dekat dia. Lepas tu dia jual lah. Macam itulah. Contoh saya nak tanya. Contohnya, dia duduk kat rumah kan. Dia dah ada stock everything apa semua. Dia pun post apa semua. Tapi tiba-tiba support team kita yang dapat order tapi duduk dekat kawasan dia. Tu macam mana pula? Jangan risau. Kita akan pass dekat ejen tu lah. Nampak tak? Mantap. Kalau ada orang nak beli dengan kita, kita bagi kat ejen kita. Jangan risau, kita akan bagi sales dekat ejen kita tau. Dan juga reward bulanan untuk ejen yang capai target. Dapat reward bulanan lagi. Lepas tu boleh redeem point jualan hadiah menarik. Boleh redeem point. Tak kisahlah nak secara cash ke. Macam itulah. Kiraan point tu macam mana pula? Kiraan point tu nanti kita akan terangkan bila dia dah daftar dengan kita. Okay, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh terus WhatsApp nombor tu tau. Mantap. Okay, dan juga peluang jadi stokis. Mula-mula dia jadi ejen, lepas tu dia boleh jadi stokis. Kalau jadi level-level juga. Kalau jadi stokis, untung dia lebih besar tau. So korang kena join team kita. Okay, daftar kali pertama, insyaAllah kita akan sediakan free cooler bag selagi stok masih ada lah. Nampak tak? So cepat-cepatlah daftar. Yes, korang betul. Jangan lambat-lambat. Daftar yang terawal kita akan sediakan free cooler bag. Nanti cooler bag dah tak ada. Dah tak dapat. Tak biasa macam tu kan. Dan juga bantuan freezer
Bila dah capai jualan freezer pun kita bagi Cik Fahma. Itu kiranya dah jadi stokis tu kan. Itu dah jadi stokis lah tu. Memang kita akan sediakan freezer. Freezer pun kita bagi? Freezer pun kita bagi. Apa lagi tak payah nak? Korang nak pening-pening kau fikir. Niaga je, senang-senang. Jual je kan. Silap-silap korang yang jadi stokis ni pun nanti mana tahu boleh buat live juga macam gini. Dekat rumah korang sendiri. Betul. Okay. So, sekejap Cik Fahma. Kita baca komen dulu. Boleh. Sekejap. Husna Azman, hari ni masak apa tu Julin? Hari ni Cik Fahma kata dia nak masak ayam kampung salai masak kurma. Kurma. Okey, Muhammad Karudu Salim, mantap. Terima kasih. JB Clear. Maskam Dirado, mantap. Dia tengok dari Bukit Gambir. Alumni Kembarung Brazility dulu. Alumni Bukit Gambir. Terima kasih. Ada sekali baru juga saya kat sana tu. Muhammad Nazrin, mantap Chef Amar. Terima kasih. Kan? Azmi Marlana, ada skrip? Wah, terbaik. Ya, kita sediakan korang skrip, copywriting, bahan semua kita sediakan. Apa lagi? Cepat-cepat. Daftar boleh agent, WhatsApp je. Tak payah pening-pening. Tak payah susah-susah. Kita tak ada suruh korang datang kita punya restoran ke, tak ada. PKP kan susah kan? nak keluar kan. Kita daftar online dan kita yang akan hantar stok tu dekat anda. Okey. Kau duduk kat rumah je. So sesiapa, bagi sesiapa yang dah daftar, terima kasih. Welcome to the Salability. Welcome to the club. Yes, welcome to the club. Alright. So Cik Fahma, kita dah boleh teruskanlah dengan misi kita nak masak hari ni. Tak sabar pula saya. Tak sabar nak makan, bukan tak sabar nak masak. Jelin always tak sabar nak makan. Itulah pasal, okey. So kita nak masak ayam kampung salai masak kurma. Betul. Saya on dulu dapur. So korang stay tune sampai akhir live tau, sebab Cik Fahma nak share resepi. Mungkin lepas ni korang dah boleh cuba kan? Betul. Nanti kalau dah cuba, jangan lupa tag dekat FB Salavini. Alright, kita panaskan kuali dan minyak yang ada dulu sebab kita nak tumis bahan-bahan yang ada. Boleh. Kita lupa nak bagi tahulah dekat penonton kita pakai bahan apa hari ni. Lupa pula. Tak apa. Kita boleh bagi tahu. Semangat hari ni kita Boleh bagi tahu bahan-bahan yang diperlukan dekat kamera sini Alright. Bahan-bahan. Okey, yang utama sekali. First sekali, rempah kurma lah. Rempah kurma. Okey, ni tengok rempah kurma. Ini lebih kurang dalam 50 gram. Okey, ini antara bahan rahsia saya lah. Bahan rahsia, wow. Kalau dia masak. Dia dah tak jadi rahsia bila Cik Fahma share dengan korang. Masak kurma saya ada letak serbuk badam sikit. Serbuk badam yang tengah di sangai. Apa, sangai. Kita sangai dulu. Alright, okey. Lepas tu kita ada asam ni. Asam keping. Asam keping. Lepas tu ada kayu manis, kayu ada buah manis. Pelaga, ada bunga lawang, ni yang ada cengkih. Tiga sekawan, yeah, tiga betul. Serangkai apa? Ya betul, ni lah dia orang cakap. Tiga sekawan, paham. Okay. Alright, lepas tu ada kentang. Okay. Kalau korang nak letak lebih pun boleh juga kan. Ni kentang saya dah potong dadu, kat sini boleh nampak dah potong dadu. Okay, bawang merah, bawang putih kat situ. Of course lah. Alright. Kena ada. Halia. Ya betul. Pandai halia. Jelin. Saya dah Halia. Sejak-sejak Asyik duduk kat studio ni, duk masak dengan chef, saya dah tahu bahan-bahan dah. Bagus. Lepas ni chef host saya masak. Bagus. Boleh cuba tu. Okey, ini ada cili besar, cili hijau dengan cili merah. Okey. Yang ini ada tomato. Alright. Ni santan. Ini santan. Santan segar. Kita tak gunakan santan kota. Kita guna santan segar dari Mokta. Betul. Okey, ini bahan-bahan yang tadi saya dah kisar tadi. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada halia. Dan juga yang istimewanya dekat Salami ni, kita tak guna MSG guys. Betul. Kita guna pink salt. Tadi ada dalam bahan-bahan kisar tadi. Ada bawang putih, bawang merah, ada halia, ada cili hijau sikit dekat dalam dia. Lepas tu ada tomato. Kita kisar sekali lah. Jadi dia pelik sikit tak kenapa saya blend tomato sekali kat dalam tu. Pelik juga tu. Sebenarnya itu adalah antara tips masakan. Tips masakan juga. Sebenarnya dalam apa-apa pun korang nak masak, sebenarnya korang boleh blend sekali tomato tu. Sebenarnya dia akan menggantikan MSG tu. Tomato kalau dimasak sampai dia benyek, lembik dan hancur, dia akan hasilkan satu enzim yang sama dia punya chemical reaction dia dengan MSG. Dengan MSG, nampak?
So makanan kita lebih sihat sebenarnya. Faham? Okey. Kita sekarang nak guna masakan yang lebih sihat je. Yelah, kan? Duduk kat rumah tak ada buat apa-apa yes. sangat kan. Nak bersukan pun tak boleh, jadi makanlah benda-benda makan yang sihat. Makanan yang bersihat. Okey. Okay, kita masukkan dulu rempah tumis ataupun ni sebenarnya orang panggil rempah tumis. Oh, rempah tumis. Inilah dia nama dia. Oh, faham. Kalau kalau Jelin tiba-tiba tengah tengok TV kan dekat rumah kan. Jadi apa mak tiba-tiba cakap, Jelin, ayah cakap kan, Jelin, pergi beli rempah tumis. Ni dia. Okey. Inilah dia. Kayu manis. Ini kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Bunga lawang kan? Ni bunga lawang. Ni bunga lawang. Yang kecil-kecil tu. Yang ni buah pelaga. Oh, buah pelaga. Yang ni cengkih. Cengkih. Oh, cengkih tu yang bahaya kan. Jangan lebih letak. Hui. Itu kalau tengah-tengah makan tergigit, ya Allah. Oh, ya Allah. Hilang sedikit tu. Tahu tak apa. Itulah dia cengkih. Okey, ini kita tumis dia sampai naik bau harum. Dah naik bau kan? Dah bau. Okey, alright. Dah naik bau harum macam ini, kita masukkan bahan inilah yang kita kisar bahan tadi. Bahan yang dikisar tadi. Alright, bismillah. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia terpelai-pelai betul pecik-pecik eh. Alright. Nampak. Bau dia. Ya Allah. Menyengat sedap satu kan? Studio bau. Satu studio bau eh. Yelah, kita kan kat studio sekarang. Sekarang studio betul. Nampaklah kita dah ada studio tau. Standard guys. Okay, so ni kita kita tumislah dia dulu, bagi dia garing. Bagi dia masak. Normal lah kalau korang nak masak betul, apa-apa betul, pun betul, kena betul, tumis dulu kan. Okay, Muhammad Nazrin tanya, WhatsApp Chef boleh tak? Boleh WhatsApp je dengan Chef Amal. Boleh, kalau ada nombor telefon saya lah. Kalau ada. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Kalau tak ada, kita masuk dekat live ni komen-komen. Betul. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Wah, bau dia dah naik dah. Bau sikit je, Lin. Sabar. Ini belum lagi. Macam biasa lah, saya nak makan. Hari ni saya masak lebih sikit. Masak lebih sikit. Baguslah, Chef Amal. Selalunya dah siap masak, gebut-gebut orang kat belakang. Kan? Nak rasa kan? Semua nak gebut-gebut. Tak apa. Kali ni Chef Amal masak lebih sikit. Dia tak akan bagi korang berebut-rebut. Yes. Wah. Kalau kat rumah je, Lin, selalu pernah masak apa lah? Saya? Masak apa? Setakat masak nasi, masak begi, masak nasi goreng. Panggil biasa nasi goreng bodoh. Sebab dia macam campak-campak je. Itu boleh lah kot. Simple-simple je. Biasa-biasa nasi goreng budang orang kata. Benda mudah. Okey lah tu. Apa semuanya. Kalau ada yang frozen kat rumah, mungkin lepas ni saya boleh masak sebab dah ada yang frozen. Sebab dah ada frozen. Kan? Saya naklah cuba. Nantikan live saya. Saya masak. Hai. Alright. Dekat IG. Mantap. Chef. Dahsyatlah, Chef. Miss. Sampai dia garing sikit. Kita tunggu dia dulu. Sambil-sambil tu, korang bolehlah komen. Ya, betul. Kalau korang nak request saya masak apa ke, apa ke, boleh. Tak ada masalah. Nak masak apa pun, boleh. Saya cubalah masak. Kita cuba. Kita bagi je apa benda yang korang request. Kita bagi. InsyaAllah lah. Tapi yang untungnya saya lah. Sebab saya yang dapat makan. Korang dapat resepi je. Betul. Nampak tak? Okay. Okey. So sesiapa yang berminat untuk jadi agent, boleh cepat-cepat terus WhatsApp saya. Betul. Kan, nanti kita akan cerita lagi detail. Kalau nak cerita kat dalam live ni susah kan? Kita nak soal jawab apa semua kan? Panjang sangat. Jadi 2 hari pula live dia. Itu panjang, insya-Allah tak ada masalah. Cuma kita masalah takut kita tengah menerangkan sesuatu kat situ pada seseorang, tiba-tiba ada orang lain interrupt. Itu nanti pun kita susah juga nak menjelaskan. Betul faham. So jangan risau. Ada je mungkin orang yang dia akan ada sedikit lah rasa macam takut nak mulakan bisnes dan sebagainya. Korang jangan risau sebab kita insyaAllah kita team bantu akan habis-habisan. Kita akan support korang macam mana nak mula, macam mana nak ni. Kita akan ajar one by one. Jangan risau. Tak ada masalah. Hashtag kita cari makan. Cari makan sama-sama kan. Untuk isteri yang nak bantu suami pun boleh. Cikgu-cikgu jual dekat kawan-kawan cikgu sekolah juga. Sekolah apa semua ke kan. Mak-mak, ibu-ibu. Okay, kita masukkan tadi serbuk badam. Okay, alright. Lepas tu masukkan serbuk badam. Korang jangan risau kalau korang baru masuk live. Mungkin terlepas
dari awal. Nanti kita akan tunjuk balik dekat korang kan. Yeah. Nanti akan ada lagi lah next post. Kita akan share betul balik. Video ni save kan? Save. Setakat ni kita dah ada 13 ke 14 resepi kan? Sepanjang PKP kita akan setiap hari akan share resepi-resepi masak-masak-masak. So betul, sepanjang 2 minggu ni saya akan belajar memasak dan saya akan makan sekali lah. Korang belajar dapat resepi je. Harap-harap lah Jelin pandai masak lah lepas PKP. Harap-harap lah insyaAllah. Boleh. Kenyang perut. Siapa? Cik Daud kat rumah tu. Itulah. Ayah jangan risau lepas ni adik masak. Tapi syaratnya ayah kena beli frozen salad ya. Lagi mudah. Tak. Kita timbuk lah. Ayah boleh beli contoh ayam. Ayah tolong siangkan ayam apa semua bersih-bersih. Lepas tu Jelin masak lah. Jelin masak. Boleh kan? Tak pun kita beli je lah frozen salad ini. Ayah beli. Jelin masak. Okey? Tak nak suruh ayah Jelin jadi ejen ke? InsyaAllah. Nanti saya akan minta ayah. Ya, jom jadi ejen. Okey, alright. Dah naik garing dia apa semua, kita masukkan rempah. Rempah kurma tadi. Ya, betul. Ni lebih kurang dalam 50 gram lah kalau. Ikutlah pada kuantiti kita nak masak berapa betul kan. Betul. Uish. Nanti kita akan masukkan air kan? Ya, betul. Kalau korang takut hangit, masa nak masukkan tu, kan? Ni kita pakai dapur elektrik, senang kita nak kontrol. Kalau dapur api dekat rumah tu, kalau korang takut hangit, korang bancuh dulu dengan air lah. Jadikan dia paste. Lepas tu baru masukkan baru kat dalam. Okay, lepas tu masukkan air sikit. Yep. Tak sabar, lapar. Saya memang lah, lapar je kerja. Okay. Jelin memang siapa duduk dengan dia, kalau satu office dengan dia untung. Sebab apa? Dia selalu lapar, dia selalu beli makanan. Lepas tu makan sikit je. Seorang sebelah dia lah yang kena habiskan. Tu sebab tu saya cakap siapa kerja dengan Jelin dia untung. Dia untung. Alright. Sudah nampaklah dia punya kuah tu chef. Nampak kan warna kurma nampak dia. Dah. Nampak. Mantap. Mantap. Alright. Kita bagi dia garing-garing sikit. Sedapnya ya Allah. Sabar. Jelin suka makan kurma ke? Suka je. Saya makan semua kecuali tahulah kan. Sayur ada yang bunyi kat belakang. Jelin tak suka makan sayur. Makanlah sayur Jelin. Boleh. Chef Ahmad masakan yang sedap lah. Sayur yang tak rasa sayur. Macam mana tu? Macam mana? Boleh cuba? Boleh cuba? Boleh difikirkan tu nanti. Boleh. Saya buat aiskrim sayur ke? Kan? Cakap dengan saya ni aiskrim kan? Saya makan. Mantap. Okey. Alright, masukkan air lagi sikit. Masukkan air lagi. Tadi dia pekat. Nampak tu bagi dia minyak dia naik dulu kan? Nampak tak? Tadi nampak minyak kan? Ni dah nampak. So maksudnya dia dah start nak garing. Kalau orang yang dia biasa masak mestilah dia tahu kan benda macam ni. Tapi mana tahu orang yang baru-baru nak masak kan? Macam saya lah. Saya kena tahu ni. Tengok macam ni. Okey ni. Ini kena bila dah dalam keadaan macam ni kena selalu gaul. Kalau dibiarkan nanti dah hangit. Takutlah hangit. So masukkan air lagi sikit. Masukkan lagi air. Dia dah jadi kuah. Yep. Kan lain dia punya texture tu. Betul. Tadi dia macam ni sikit. Macam paste lagi kan. Sekarang dia dah jadi kuah. So masukkan kentang. Kentang ni ni kan sebab nanti dia tak empuk kan. Betul. Kita masukkan dulu. Biar dia lama sikit nanti. So ni nanti kita boleh renehkan. Sedapnya. Dia lebih kurang jugalah. Sama lah juga macam sup. Betul. Sedapnya. Alright. Siapa yang tonton live tu boleh komen, share. Okay, manalah tahu saya masak ni macam lain sikit ke, nak tanya-tanya ke kan? Tanya je, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan jawab. Jomlah order. Betul lah. Jomlah join beli jadi ejen. Jadi ejen apa semua. Kita banyak nak bantu semua. Yang duduk-duduk banyak rumah. Banyak kelebihan apabila korang jadi ejen dengan kita kan. Mungkin nanti ada satu masa Jelin mungkin boleh live bagi penerangan sikit kot. Boleh. Nanti InsyaAllah akan ada lah konten tu. Kita akan adakan satu ni. Nampak tak? Okay, kita bagi dia reneh dulu sebab nanti. Kak Fida datang. Tu dia. Kak Fida kalau ayam dia cepat. Kak Fida hari ni kita masak ayam tau. Bukan itik. Kak Fida boleh makan lepas ni. Okay Kak Fida Ayam. Kita masak untuk Kak Fida ayam hari ni. Ni betul-betul ayam.
Kesian Kak Fida ni tadi. Saya nak kacau lah. Ah, boleh boleh silakan. Baik guys, saya nak masak. Ah, okey. Kita bertukar tempat. Kita kita kena tunggu kentang ni empuk kan? Ah, betul. Bagi ada empuk sekejap, lama sikit. Lepas tu nanti baru kita masukkan keras ayam. Uyai. Lepas tu dah, lepas ni nanti masukkan ayam. Ayam lah. Oh, dia siap dah. Ah, dah nak siap lah. Alah, dah nak sekejap siap je. Dah. Cuma kentang ni je yang kita nak kena tunggu sekejap. Dah nak siap dah. Ayam pun ayam yang dah salai. Haa, dia tak adalah kita lama sangat pun. Kita tak nak lama-lama sangat. Kalau korang guna ayam yang beli kat pasar tu. Lambat lah sikit je. Betul. So kalau guna ayam kampung yang dah siap salai, salai valley punya, memang sekejap je korang masak. Okay. Betul-betul. Tak ada masalah. Ada tips tak, chef, kalau nak gaul masakan ni? Nak gaul? Haa, gaul je lah suka hati kita kan? Tak, ada satu. Haa. Gaul tu lawan arah jam. Lawan arah jam? Sunnah. So, ke kiri lah? Sunnah itu. Okay. Rasulullah kalau kacau air kan, dia mesti lawan arah jam. So, kita ambil sunnah tu. Nampak? Tu dia. Okay. So, cakap. Macam mana kita nak tahu kentang ni dah ni? Dah masak? Macam mana? Kalau dekat dapur, kalau saya lah, sama ada kita cucuk garfu ataupun pisau, kita cucuk, nanti kita angkat, dia boleh jatuh. Oh, itu dah masak lah. Itu maksudnya dah masak. Dia dah lembut. Tapi ni saya rasa masih kerasa. Kalau ikut macam gini, jelin boleh, ni kan kecil-kecil kan? Boleh lah kita tekan pakai sudip tu, kalau pecah, maksudnya dia dah nak lembut keras, lah. Ni keras lagi. Okey, tak apa. Sementara kita tunggu ni korang yang kalau ada soalan berkenaan nak jadi agent ke ataupun soalan berkenaan dengan frozen salai, korang boleh tanya. Betul. Sementara ada masa ni dan ada juga soalan-soalan yang boleh saya jawab, kita jawab. Betul. Kan? Kita PKP masa kita jalan COD lagi kan? Betul. Kita masih ada COD, delivery dan tadi juga takeaway. Betul, kawan saya datang. Dia kirim barang lah dekat saya sekejap. Dia duduk di lakin ni juga. Lepas tu saya bagi dia barang. Lepas tu dia cakap memang sedap makanan salary. Rupanya dia order COD. Oh ya ke? Dia cakap dia order COD, hantar dekat rumah, tak boleh keluar kan. Cakap teringin nak makan salai, order dekat Salai Valley. Order lah. Terima kasih lah. Nak bagi tahu juga dekat korang, sepanjang PKP 2.0 ni kita ada 20% discount semua untuk menu semua utama item. Menu utama kita. Ya, betul. Untuk semua item ada 20% discount. Ada dan juga free delivery untuk 15 km area Johor Bahru ni lah. Betul. So 15 km cover jauh juga tu. Betul, jauh juga tu. Kalau yang duduk si gudang ke kan, Seri Alam ke, Masai ke, kita ada charge delivery RM5 je. RM5 saja. Jauh-jauh kita orang jalan RM5 je kita. 20% discount, ada free delivery lagi. Dan juga kita tak lupa juga dengan menu istimewa kita sepanjang Januari ni, betul. Iaitu harimau melolong. Salai harimau melolong. Jangan sebut. Dia bukan menangis lagi. Dah melolong ah. Salai harimau melolong. Sepanjang Januari 2021 ni je ada, okey. Kalau korang nak kita delivery pun boleh, nak boleh, take away pun boleh. Sebab kita hari banyak dah order. Itulah. Nak buat tu sebab mesti dia masak, order baru kita masak kan. Mesti sekali order, lepas tu dia rasa gian nak lagi, okey. Dan lepas juga tu, ada lagi, bukan dua tu je. PKP ni, sepanjang PKP kita ada promo. Kita combo ada menu untuk khas PKP sahaja. Promo combo PKP nama betul. Dia. Kita ada. Kalau korang nak tahu, kita tonton iklan ni. Roll it. Dah. Okey, itu sebentar tadi adalah iklan promo PKP. Combo PKP.
PKP. Betul. Ha, kita ada 4 menu yang sebelum ni tak ada pun dekat Salai Gili. Tak ada. Tapi kita keluarkan khas. Sebabkan PKP, kita munculkan menu yes, ni. Yes, betul. Khas untuk sepanjang PKP yes. ni. Iaitu kita ada nasi lemak daging salai. Betul. Dan kita ada nasi PKP SP. Kalau nak tahu lemak, nasi lemak sambal daging salai. Nasi lemak sambal daging salai. Okey, lagi satu kita ada nasi PKP SV. Nak tahu apa? Dia ada nasi putih, ayam kampung goreng, ayam kampung kita bukan guna ayam, ayam biasa. Ulam, sambal belacan, nenas dan juga kuah sak lomak. Kita sertakan sekali kuah sak lomak tu. Dan ya, menu yang ketiga, nasi goreng ayam kampung salai. Ya, betul. Kalau mungkin orang yang memang pernah makan dekat salai, sebelum ni kita ada nasi goreng daging dengan nasi goreng itik je. Sebenarnya ada juga request. So, yang mana pernah request tu, inilah masanya. Ayam kampung salai, kita buat nasi goreng. Nasi goreng. Dan juga menu ni memang gempak. Saya tak pernah jumpa lah menu ni. Apa? Lain tempat tak ada? Tak ada. Maggi sak lomak telur itik. Sebelum ni kita selalu makan apa? Maggi kari, maggi tombiam, maggi asam laksa, maggi ayam. Tapi ni kita tahu bawa semua maggi. Ini mesti peminat maggi ni. Mestilah kan. Kita ada maggi sak lomak telur itik. Kita gunakan telur itik apa, maggi dan juga kuah masak lomak lah. Betul. Siapa tu yang pernah order, dia tahu berapa banyak portion yang kita orang sediakan untuk korang semua. Dan juga jangan risau, betul, kalau kita delivery, kita akan asingkan lah Maggi dan kuah. Sebab betul, nanti kalau lama-lama takut sangat kembang, dia kembang kan. Kembang lah. Dan juga untuk combo PKP ni, korang akan dapat free air sirap. Order combo PKP tu dapat free air sirap. Harga murah kan? Harga dia RM10 sahaja. Dah lah harga murah. Free COD. Free lagi dengan air sirap. Untuk yang combo PKP tu. Tak payah pening-pening lah korang. Sementara masih dalam PKP ni, jom order dengan Salai Gili. Boleh terus order dekat nombor 019-239-8770 ataupun 019-258-8770. Betul. Okay? Ada orang komen, pas ni Jelin dah boleh lawan Chef Fama. Alamak, nak lawan Chef Fama tu memang tidak lah. Tapi mungkin saya boleh lawan dengan Kak Ajar ke? Mungkin? Boleh buat Battle of Cooking. Salai Gili Team. Confirm lah saya kalah juga sebab Kak Ajar pun seorang ibu, seorang isteri. So, mesti dah biasa. Tak mustahil, tak mustahil. Saya nak boleh kena lawan dengan siapa eh? Dia kalau tak menang pun, yang penting kita bagi saingan yang sengit tau. Ya, betul. Yang penting masak. Yang penting masak. Okey. Ida Fisa juga saya kata, wow, Nuzi Zaini, yam-yam, sedap. Menu hari ini sedap kan? Bau je pun dah sedap. Okey, jom. Dah boleh masuk ayam? Dah masuk ayam. Ambil ayam tu. Tak sabar saya nak ambil ayam. Ni ayam ayam. Okey, masuk ayam. Dah boleh masukkan ayam kampung salai. Ada peha sikit, ada bahagian thai, ada bahagian dada. Komplit kat sini. Boleh masukkan dah ayam kampung salai. Yeay. Kita terjunkan ayam. Apa, masuk ayam kampung je terus lain bau dia. Terus lain bau dia Terus nyap. Mantap. Saya nak bagian yang tu. Saya dah pilih Yang tu Yang tu mana satu? Yang tu. Peha. Peha Okey. Bye-bye korang. Saya dah. Okey, masukkan air sikit lagi. Masukkan air sikit lagi. Sebab kita nak bagi bila dia ada kuah-kuah. Bila kita nak masukkan pink salt? Kejap lagi lah, last kali. Kejap lagi. Kalau masak dengan saya kan, saya masukkan garam last kali. Sabar ya, lepas sabar, kita masukkan pisau. Yep, betul. Wah, dah nak siap dah ni. Kita bagi dia, kita gaul-gaul sebati. Okey. Sekejap lagi, dah okey. Kita masukkan, apa tu? Tomato. Tomato. Kita masukkan. Santan. Masukkan, apa tu lagi? Ada lada. Bagi dia ada warna-warna sikit. Bila nak makan ni, kita kena pandai decoration juga makanan kita. Betul. Untuk menarik minat orang untuk makan. Lagi-lagi kalau macam kanak-kanak ke. Betul. Ada bukan kanak-kanak je sebenarnya. Semua peringkat umur. Yes. Sebab, kalau belajar kulineri, antara aspek penting yang kita orang selalu tekankan lah. Ya, betul. Macam lecturer saya selalu pesan. Sebenarnya kalau kita nak makan ni, ada tiga benda yang makan. Apa tu? Yang pertama sekali mata. Mata. Yang kedua, hidung. Hidung. Takkan yang nak makan mata dengan hidung? Bukan. Maksudnya kita pandang benda tu. Apakah yang menikmati? Okey. Yang first kali menikmati makanan tu adalah mata kita. Faham. Sebab tu kita nak kena hiaskan makanan kita tu cantik-cantik dulu. Lepas daripada tu,
nak masuk mulut kan mesti bau dulu, betul tak? Ha, betul. Hidung dulu. Ha, so kalau aroma dia tu naik, nampak nampak rupa dah cantik tapi aroma dia tak kurang, ni benda macam dah kurang dah markah situ, betul kan. Betul, faham. Jadi bila ada bau yang sedap, kadang-kadang masuk mulut, kadang-kadang dia macam kurang sikit, tapi disebabkan mata dengan hidung dah menang tadi, dia rasa okey. Okey, nampak tak? Amir Haziq cakap, dengan cerita Jelin dah pandai masak sejak jadi host ni, betul ke? sebelum jadi host lagi Jelin dah pandai masak. Mantap. Bolehlah sikit-sikit, dah tahu, dah kenal-kenal bahan-bahan. Pastinya jangan risau, satu hari nanti akan tiba masanya untuk saya pula masak. Alright, okey. Siti Khadijah Rohani Yaakob. Wah, dia bukan si. Ya, betul. Si Cik Mama. Ya, dia duduk rumah hari ni, dia cuti. Dia cuti hari ni. Wah, hari ni akak cuti kan. Hari ni Cik Mama nak ajar masak. Oh, dah masuk ke lada dah? Dah, termasuk ke lada. Bagi dia ada rasa macam, bukanlah rasa pedas, tapi ada rasa lada tu. Nak buat-buat ada. So dia ada warna hijau, so, merah. So tak pedas lah? Tak pedas. Okey, tak pedas. Alright. Okey. Okey, masukkan santan. Yeay, masukkan santan. Okay, maksudnya santan dah siap dah ni. Yep. Betul. Oh, sikit-sikit je lah santan tu. Terpulang juga dekat korang. Kalau korang suka pekat, rasa lemak dia kuat, letaklah lebih sikit. Dah nampak dah warna dah berubah, guys. Yes. Sekejap lagi kita tengok. Dah boleh ni dah. Makan. Tak ada mangkuk surf eh? Lupa. Tak apa, kita minta dengan orang belakang. Haziq, ambilkan mangkuk untuk surf. Warna dia menggoda tak? Menggoda, bau, aroma bau, warna, semua. Dah. Mantap. Semua saya rasa macam nak makan sekarang juga ni. Sabar ya. Baik, saya akan bersabar. Kecoh lah tengok. Kecoh kan? Mau tak kecoh Leo tengok kan? Jom SV bantu jana pendapatan tambahan. Kita payung live lagi hari ni. Apa lagi yang boleh masak? Jangan risau, sepanjang PKP ni kita akan share dengan korang resepi setiap yang boleh hari. Yang boleh masak hari dengan kita punya produk frozen. Betul. Selalu orang terikat bila dengar salai mesti masak lemak cili api. Tak. No. Change your mind. Yeah. Lepas tu orang selalu fikir kalau nak salai mindset, mesti kena pergi Negeri Sembilan. No. Tak payah. Change your mindset. Because at JB also have. Ui. Yeah. Tiba-tiba boleh speaking. Tiba-tiba. Mantap. Nampak. Tiba. Jangan risau. Tak ada. Tak payah nak pergi Nogori dah. Dekat JB pun betul. Dah. Kita dah bawa dah. Kita dah bawa dah. Resepi pun traditional Negeri Sembilan juga. Betul. Salah resepi tak semestinya masak lemak cili api. Betul. Sebenarnya banyak je yang korang boleh variasikan masakan. Jangan terlalu orang kata kecil skop pemikiran tu. Kita yang buat dia, kita yang nak makan. Ya. Kalau orang putih dia cakap apa makanan dia ada smoke kan. Smoke tu salah lah. Kalau kita tengok menu smoke, macam-macam menu smoke. Betul. Ada. Dia boleh buat juga western. Terima kasih Cik Aziz. Answer Cik Aziz hari ni. Okey, tadi kita dah masukkan tomato. Okey, kuah pun dah start pekat. Memang terbaik lah. Lepas tu kita masukkan. Yes. Masukkan. Last kali. Pink salt. Ya, ni pink salt. No MSG. Ya, pink salt. Okey. No MSG. Betul, tak ada MSG ya. Tak ada langsung MSG. Masukkan kan. Alright. Sedap. Masya-Allah. Okey. Kita slowkan api sikit. Slowkan. Sebab dah masak kan. Cuma nak ratakan rasa dia. Betul. Je. Uyai. Saya nak makan. Dan ni hari ada 4 katul besar-besar saya masak. Jangan bergebut-gebut masing-masing. Baiklah. Okey. Untuk Kak Ajar. Ada insya-Allah ada. Kak Ajar, kita bagi kentang dengan tomato, cili okey kot. Saya takut nanti jagi tiba-tiba terputus live kita. Hari ni Kak Ajar jadi cameraman. Itulah, hari ni Kak Ajar yang jaga. Baiklah. Untuk Kak Ajar, saya akan simpankan untuk Kak Ajar. Lupalah kita punya ayam. Dan nak habis dah. Terbaring kat situ. Sian kat dia. Inilah kawan saya. Kalau saya live seorang-seorang, dia teman saya. Tapi hari ni ada Chef Fama. Nama dia siapa tu? Nama dia Mr. Chick. Hari ni kan kita masak ayam. So boleh masuk ke? Sian dia.
Hari ini kalau masuk ni sampai besok tak empuk. Ini mau sampai tahun depan tak empuk-empuk kan. Nah. Jangan buat hal eh. Kan jangan buat hal eh. Okey dah ke Cik Fahma? Masukkan ni satu juga. Oh, asam keping. Ye. Okay. Ni saya tak suka masuk lama-lama sebenarnya. Sebab sekejap kita je nak bagi takut the balance. Tak nak dia over sangat kuat rasa dia. Faham-faham? Ni lagi 2 minit, 3 minit dah siap dah ni. Okey, so saya nak cakap terima kasihlah kepada yang menonton dari awal live sampai akhir live ni. Okey, so apa lagi, jom grab peluang untuk jana pendapatan bersama Salam Valley. Jom join team kami. Betul. Alhamdulillah dah ada juga yang dah register. So korang tunggu apa lagi, mailah kita sama-sama cari makan. Okey, just tekan guys je dekat link yang ada dekat komen tu. Tekan je, nanti dia akan terus WhatsApp dan kita akan pergi ke next procedure. Okey. Sudah ke? Dah. Okey, kita dah off dulu. Matikan api, okay. Nak masuk dekat dalam mangkuk. Lepas tu nak tunjuk dekat diorang, nak bagi diorang terliur. Yep. Sebab saya boleh makan, korang boleh tengok je. Kuat dengki si jeli ni. Mestilah. Okey. Wow. Dan juga nak bagi tahu dekat korang, mungkin untuk sepanjang PKP ni ada juga yang nak order kita punya frozen salai ni, tapi tak boleh nak datang ke boleh je nak walk in dekat restoran kita dekat Salai Valley, ataupun nak kita delivery pun boleh juga. Okey. WhatsApp je nombor tu kan? Ya, betul. Kakak nak barang frozen. Nak masak pula. Nak order frozen salai yang apa, yang mana. Lepas tu, bila dah beli tu, pergilah dekat FB page Salai Valley. Boleh tengoklah resepi-resepi yang kita pernah kan? Share. Betul? Okay, so terima kasih lagi sekali saya nak usahakan dekat korang yang tonton. Jangan lupa untuk follow FB page Salai Valley, Instagram Salai Valley dan juga Telegram channel Salai Valley untuk ikuti perkembangan. Tunggu lagi promosi-promosi yang akan datang. Info-info terkinilah dari Salai Valley. Kalau yang dah join dah like, terima kasihlah banyak-banyak kita ucapkan. InsyaAllah mungkin ada yang merindui nak makan masak lomak dine-in dekat dalam restoran. InsyaAllah kita akan kembali nanti selepas PKP. So korang just tapi jangan risau sebab kita portion pun sama je dengan take away pun. Cuma tak dapat rasa aircon Salai Valley lah. Gitu je lah biasanya. Rasa masakan, portion masak makanan semua sama. Jangan risau. Lap sikit. Nampak tak? Nampak cantik lah bila ada lada tu. Sebab tu saya cakap tadi. Wow. Lada ni dia membantu perhiasan kita. Okay. Dah siap. Ayam kampung salai masak kurma. By Chef Amar. Terima kasih Chef Amar sebab sudi share resepi masakan ni. Dan juga tadi ada selit-selitkan sikit tips-tips nak masak dan sebagainya. Okey. So jumpa lagi di hari esok dengan menu yang lain. Mungkin dengan chef yang lain kita akan bertukar-tukar. Chef mungkin semalam Chef Hasnul. Semalam Chef Hasnul, hari ni Chef Amar. Mungkin di hujung Chef Jelin. Tak tahu. Berangan lah. Tiba-tiba mentah-mentah dah join. Boleh berangan tu cuma. Okay. So terima kasih banyak-banyak yang menonton. Jangan lupa lah tadi macam saya cakap. Nak jadi agent, boleh je terus klik WhatsApp tu. Okay, jumpa lagi di next live yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Salah beli, berasa sampai meresap.